Ya, Sob Des, sobat-sobat Wong Desa, ketemu lagi bersama channel Uri Wong Desa pastinya Sob Des. Kali ini saya berpetualang di daerah Cleduk di Kabupaten Cirebon Sob Des. Kali ini bersama siapa lagi ya? Yang pastinya orang desa itu mempunyai sosok yang sangat legendaris yang kumisnya palsu disuir-suir nganggo apa mau kata siapa lagi kalau bukan Mas Iwan Kanceng. Ceng kita lagi pan mendi ceng anak ceng pan muter-muter ning Cleduk Sob Des. Kali ini bersama Mas Iwan Kanceng pan muter-muter nih daerah Cleduk ya ceng ya. Iya, tapi bengi Sob Des. Iya. Lah ini kita sekarang berada di pertigaan ya ceng. Saya membawa kameramen yang sangat apa namanya ya ceng ya, sangat handal yaitu adalah cagak nganggo gantar. Biasanya ta nganggone cekli tangane dhewe kan ceng. Iya, kali ini tidak ya ceng, cagak nganggo gantar. Nah ini kalau arah ke Ngulon itu adalah arah ke Pabuaran, nyampe kemana ceng? Pabuaran, Cirebon. Wah, Cirebon bisa. Bisa. Terusan kalau arah Ngidul ya ceng ya, itu arah ke Walet Kuningan. Walet Kuningan Sob Des. Dan iya, kita ini nanti kita kan jelajahnya itu ke arah ke Brebes atau ke pusat kota Cleduk ya ceng ya. Iya. Gimana situasi dan kondisi Cleduk pada malam hari ceng? Ayo, keder. Ya, ini ngerung-ngerung. Nah, pokoknya tetap ikutin apa ceng? Tetap ikutin channel pertualangan Wong Desa. Oh, ngomongnya gabet-gabet di sana. Langsung Sob Des. Ya, halo Sob Des, sobat-sobat Wong Desa. Ya, kita melakukan perjalanan ya, cek. Ya, Sob Des, ini adalah suasana yang ada di Cleduk. Ini di Kabupaten Cirebon Sob Des, ini adalah suasana malam ya cengnya. Kita nanti akan melihat ya cengnya, atau mendeleng-deleng ya cengnya. Ini adalah suasana malam yang ada di daerah Cleduk ya cengnya. Tepatnya di jalan mana ini ceng? Kalau nggak salah ini adalah Jalan Raya Merdeka Barat kalau nggak salah ini ya cengnya. Ini di bagian ini ada, tadi kita udah melewati Hotel Lady Jaya ya cengnya, dan juga kita akan nanti jalan-jalan bareng bersama petualang desa pastinya, petualangan yang sedikit apa namanya wagu ya cengnya, reporter saya sangat wagu nemen ya cengnya, apa maning wong wagu bisa ya cengnya. Sob Des, kali ini kita jelajah malam ya ceng. Ini adalah jelajah malamnya petualangan Wong Desa. Biasanya jelajah malam ini dulu saya pernah sering berjelajah malam ya ceng ya, tapi kelamaan saya nggak berjelajah malam. Kali ini saya pengen jelajah malam lagi ya ceng ya. Kali ini kita berada di Cleduk ceng. Cleduk itu di daerah Kabupaten Cirebon ini ceng ya. Ini nanti kita start tadi di awal ya ceng, aduh ngomongin randet Sob Des, tadi di awal harus dijelasnya ya ceng ya, itu kalau ke pertigaan itu ya, pertigaan kalau nggak salah itu tadi di pertigaan awal kita mulai berangkat ke sini ya ceng, itu di pertigaan apa perempatan kalau nggak salah itu perempatan ya ceng, itu di depan apa namanya kantor kecamatan Jatiseeng itu Sob Des, yang ada masjid agungnya yang bagus itu ya Sob Des ya. Itu yang ke arah Kuningan Walet juga itu ya, yang arah ke Cirebon ke sana itu ada ya ceng ya. Nah nanti Sob Des ya, aduh ngomongin grande ceng, Sob Des nanti akan menuju ke arah sini Sob Des. Kita nanti juga akan kita ke alun-alun Cleduknya Sob Des, gimana suasana malam alun-alun kota Cleduk, pastinya saya juga penasaran ceng, pastinya Mas Iwan Kanceng juga penasaran, ini ada apa lagi ceng, kayaknya rame ceng. Ini adalah Toser Basuria Cleduk. Wah, ini yang orang Cleduk mana, salam dari kami petualang desa ya ceng. Ini kami sedang berjelajah malam ya ceng, atau jalan-jalan malam Sob Des. Pokoknya yang pernah datang ke Cleduk malam hari atau yang belum pernah datang ke Cleduk malam hari, ini adalah kondisi yang sekarang ya ceng. Ini kalau nggak salah di bulan apa ini ya ceng, Oktober ceng. Ini suasana asli yang ada di Cleduk Kabupaten Cirebon Sob Des. Ya nanti kita juga akan masuk ke alun-alunnya ceng ya, alun-alun Cleduk. Nah ini Sob Des, kalau ke kiri itu ya ke arah Losari Cirebon atau ke arah Brebes itu sana ya ceng ya. Dan kali ini kita akan masuk ke alun-alunnya dulu ceng, pengen deleng-deleng alun-alun kota Cleduk ya ceng pada malam hari ya ceng ya. Biasanya saya pernah datang ke sini tuh pada waktu siang hari ya ceng ya. Kali ini pengen mencoba yang berbeda ya ceng ya, berbeda atau sing anyar ya ceng. Ini adalah suasana malam ya ceng. Waduh ini Sob Des, kayaknya rame nemen ceng sih.
Waduh, ini sepanjang jalannya adalah orang jualan sobdes, dan itu juga kayaknya rame nemen ya cengah, rame banget sobdes. Ini suara saya sada gemersek ya cengah, karena rada kurang fit ya cengah. Ini sobdes ya, kita akan ngiter bahaya cengah, kita akan ngiter saja ya cengah, kita akan ngiter-ngiter di alun-alun Celeduk ini sobdes ya. Pokoknya yang orang sini atau yang pernah datang ke alun-alun Celeduk atau yang punya kenangan di alun-alun Celeduk, wah ini di komentar ya cengah, di komentar, di kolom komentar ya cengah, atau salam dari kami petualang desa pasti nih ya cengah. Ini ada puskesmas di Celeduknya juga, dan ini juga kantor kecamatan Celeduknya juga sobdes. Ini parkirannya dawan men ceng, waduh ini ceng, itu juga ada balon-balon apa itu ceng, itu balon seluruh kan ceng. Sobdes, kita langsung lanjut perjalanan ya ceng, nanti kita akan melihat apa namanya ini ya ceng. Ini ada masjid agungnya juga sobdes. Kita aduh ada wong nyebrang ceng, kita langsung lanjut perjalanan ceng. Dan ini sobdes yang paling pentingnya, ini adalah kamera saya peteng ya ceng, kayaknya itu peteng ya ceng, soalnya gelap-gelapan ini ceng, ini gelap-gelapan. Kita langsung lanjut perjalanan untuk menuju ke ngalor ya ceng, itu atau ke utaranya, kita sampai melihat nanti ke pertigaan di antara jalan menuju Brebes dan alam menuju ke tol juga nanti bisa ya ceng, ke tol juga bisa, di tol Celeduk 2 kalau nggak salah itu ya ceng, nanti ketemu ke Cirebon juga bisa sobdes. Kita langsung jalan ngalor ceng, kita langsung jalan ngalor. Lah ini sobdes, di situ juga ada bakso yang enak, saya juga pernah datang bakso di situ ya ceng, waduh rasanya mantap itu ceng, pokoknya enak ceng lah. Lah kita langsung lanjut perjalanan untuk apa ngalor ceng, langsung ke utara ini sobdes. Kita akan jalan-jalan bareng bersama Mas Iwan Kenceng. Kali ini Mas Iwan Kenceng karena rute kami tidak menikung-nikung atau naik turun atau yang ekstrim-ekstrim, jadi kumis Mas Kenceng itu tidak jebrik-jebrik atau tidak melekantong-melekantong ya cengnya. Kali ini tenang-tenang saja sobdes, karena kita biasanya jelajahnya di jalur-jalur ekstrim ya cengnya, jalur-jalur wisata, jalur-jalur yang sangat menantang. Kali ini kita berjelajahnya di alun-alun Celeduk, di alun-alun Celeduk, di suasana malam kota Celeduk. Ini jalannya sangat datar, sangat enak sekali, ini emang sangat enak buat jalan-jalan malam ya cengnya. Pokoknya kita nanti langsung lanjut perjalanan baceng. Ini kita nanti ada apa lagi ceng, itu ada sangkreban ceng, sangkreban itu berarti apa ceng, palang pintu, palang pintu perlintasan kereta api sobdes. Nah kalau ke kiri itu arah ke stasiun Celeduknya sobdes, yang orang situ ya salam dari kami sobdes. Wah ini kita langsung lanjut ngalor ya ceng, kita langsung lanjut ngalor, kita nanti melihat apa saja ya ceng. Yang pastinya saya kalau melihat Mas Iwan Kenceng sedikit bosen, jadi saya melihat pemandangannya saja ya ceng. Dan sobdes sobdes, yang pokoknya ini kita kali ini lagi jalan-jalan malam dan jalan-jalan apa namanya ya ceng, ini sedikit santai ya ceng ya. Biasanya di petualangan desa itu biasanya udah tidak asing lagi, itu biasanya jalur-jalur terobosan, wah jalur-jalur alternatif ya ceng, jalur-jalur ekstrim ya ceng. Kali ini kita lagi bersantai-santai sobdes. Ini adalah suasana malam di Celeduk Cirebon. Pokoknya yang orang sini ya ceng ya, salam dari kami ya ceng ya. Ini karena requestan dari teman-teman sobdes yang ada dimanapun berada ya ceng ya. Ini katanya pengen melihat suasana malam di kota Celeduk, jadi saya bikin di sini ya ceng ya. Itu ada mobil lewat dan itu juga kayaknya ada pemuda dan pemudi ceng, pastinya kalau saya pemuda-pemuda, jadi boncengan ada ganggang-ganggang ceng, aja prok-prokan ceng lah kak, prok-prok kan kayak kayak. Pokoknya kita langsung lanjut perjalanan sobdes bersama petualangan wong desa. Nah ini sobdes, nah ini ada terminal Celeduknya sobdes. Wah ini bus apa ini ceng, bus sahabat masuk di terminal Celeduknya sobdes. Wah ini mantap, ini ada terminalnya, ada apa ini di Celeduk ini, lumayan ramai banget ini ya cengnya. Pokoknya apalagi kalau malam minggu sobdes, waduh yang malam minggunya belum ada acara, datang saja ke Celeduk ya ceng, kayaknya cocok ya ceng untuk ngebakso atau jalan-jalan di alun-alun, nongkrong, ngobrol-ngobrol, waduh enak banget ini ceng. Nah itu kalau lurus itu ke bisa ke langsung ke exit tol, exit tol betul ya, ke pintu tol Celeduk 2 kalau nggak salah ya ceng. Terusan ke Losari sampai ke Cirebon sana, dan kita kali ini mengambil arah ke Brebes karena umenyong nih Brebes ya ceng ya, wong Brebes dolan nih Celeduk sobdes. Kali ini kita jelajah di Celeduk Cirebon malam hari pastinya. Next video selanjutnya kita akan jelajah kemana lagi, yang pengen jelajah tempat wisata atau tempat jalur ekstrim, kita pokoknya nanti besok akan kejelajah di mana ya ceng. Pokoknya kita juga belum tahu nanti kita akan kemana dan kemana. Terima kasih sobdes. Petualangan desa saya.